Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RT Karso. Ini kita berada di daerah ini ya, Cikarang, yaitu di Desa Cilampuyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Masih di lokasi wilayah Cilacap Barat. Nah, ini kita mau ini ya, ngobrol-ngobrol sama yang lagi nyari umpan kambing. Pas ini pas kelihatannya ini rumputnya sangat hijau sekali. Nah, untuk sobat-sobat partai, saya selalu menyapa, mudah-mudahan keluarganya dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang barokah. Nah, nggak usah lama-lama, mari kita langsung yang kita mau tuju bersama Bapak siapa tar itu, kita tanya namanya siapa. Nah, ini kebetulan ada ayamnya juga nih. Ayamnya bagus-bagus, tau ayam Bangkok, tau ayam kampung nih. Oh, ternyata campur ada ayam Bangkoknya juga, ada ayam kampung, apa Bangkok semua nih. Jadi ayam Bangkok semua nih. Ini yang ceweknya, ini yang laki-lakinya. Ini lokasi daerah Cikarang, pokoknya di Desa Cilampuyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Pas ini deket Taman Gondorukem. Nah, ini sangat banyak rumputnya ya. Pas kebetulan ada yang mau ngambil rumput, katanya buat umpan kambing. Nah, ini posisinya cuacanya sudah mendung, mau hujan ya. Mudah-mudahan doain ya untuk sobat partai nggak jadi hujannya, biar pada aktivitas yang pada kerja biar lancar, yang apa bagi pengendara mobil supaya dikasih keselamatan, dikasih rezeki yang barokah, pokoknya untuk semuanya, pokoknya biar pada selamat dan berkah. Mudah-mudahan cuaca sekarang ini ya terang, nggak hujan. Tapi cuacanya ini agak mendung, mudah-mudahan gak hujan, biar ini yang lagi nyari rumputnya biar dapat banyak. Assalamualaikum Kang. Halo. Lagi apa nih Kang? Ah, ini nyari rumput. Nyari rumput ya? Iya. Buat apa itu? Takut keburu hujan. Iya bener ya. Ini buat apa ini? Buat kambing. Oh, kambing ya? Iya. Apa punya berapa kambingnya? 6. Ya. Lumayan banyak ya. Udah pernah gede belum? Bandotnya 3. Oh, bandotnya udah 3 ya. Ya. Yang 3 lagi perempuan. Perempuan, ya. Ini kalau sekali ngumpan berapa ini, Kang? Satu karung. Iya. Ngomong-ngomong ngobrolnya ini bersama siapa? Ini Kang, ngobrol-ngobrol. Jenengannya siapa, Kang? Ali Mahfud. Bersama Bapak Ali Mahfud ya. Iya. Semoga apa dapat umpannya cepat banyak ya. Amin. Udah agak susah sekarang. Musim hujan ya. Musim hujan. Ini pas kebetulan musim hujan katanya agak iya. Susah. Nggak nyari rumputnya, kadang-kadang benturan waktunya ya Kang. Iya. Kadang kita macul dulu. Iya. Katanya ke sawah dulu. Iya. Macul dulu. Banyak. Pas kita sore-sore, pas abis dur nyari umpan, pas giliran mau ngambil umpan hujan ya. Hujan. Kayak kemarin. Udah siap-siap ke hujan duluan ya. Repot ya. Ya dilanjut sambil kita ngarit apa rumput, kita sambil ngobrol ya. Iya. Nah, ini kayaknya apa kelihatannya umpannya hijau sekali nih rumputnya nih. Iya sih. Pas kebetulan di dekat jalan raya ya Kang. Ya. Daerah Cikarang. Depan taman Cikarang nih, pas kebetulan di taman Cikarangnya ada nih. Nih banyak pohon mahoni.
tamannya dikelilingi sama pohon mahoni. Jadi di bawahnya agak teduh. Ampunannya ya, Pak RT kalau berisik di pas pinggir jalan raya, persis dekat taman mana apanya? Oh, Taman Gondorukem. Itu ada namanya Welcome to Gondorukem. Taman Gondorukem nih. Nanti kita kapan-kapan masuk ke dalam ke taman. Ngobrol-ngobrol, udah punya anak berapa, Kang? Ya, anak dua. Udah pada gede? Udah. Satu kerja. Oh, alhamdulillah. Yang satu lagi? Kuliah di Jogja. Jogja ya. Oh, ya mudah-mudahan pada sukses anaknya ya. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Nah, ini habis. Dari mana ini, Kang? Dari ngambil rumput ya? Rumput ya. Ini pohon, apa daun apa ini? Daun mahoni. Mahoni ya. Oh iya. Udah apa punya kambing berapa nih, Kang? 8. 8. Iya. Banyak juga ya. Ini bersama siapa, Kang? Jenengannya, Kang? Ali. Mas Ali ya. Iya, Punya kambing berapa nih, Kang? 8. Oh, ada 8 ya, lupa. Iya. Udah pada gede belum? Ya, udah ada yang kecil. Masih kecil. Iya. Apa anaknya yang punya anak apa? Iya, anaknya habis babaran ya. Iya. Katanya kambingnya habis babaran. Anaknya berapa, Kang? Anak kambing maksudnya. Anak kambingnya 2. 2 ya. Ternyata punya 8, anaknya 2 ya. Mudah-mudahan ter lebaran aja bisa dijual. Amin. Ya. Terima kasih. Ini kita dari Genteng. Oh, dari Genteng. Pas kebetulan ya, kita mampir ke sini mau ngobrol-ngobrol sama Kang siapa? Mang Ali ya. Iya. Ini udah dari tadi ini ngambil ini ya rumputnya. Jam 11. Ya. Oh, sekarang udah mau setengah 2 ya. Iya, baru setengah 2. Ya mudah-mudahan kambingnya cepat gede ya. Ya, amin. Udah keluarga belum, Kang? Udah. Punya berapa? Apa udah punya anak? Anak 2. Moga-moga anaknya dikasih kesuksesan ya. Amin. Keluarganya dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang barokah. Amin. Ya, matur nuwun atas waktunya. Iya, sama-sama. Hati-hati, Kang. Iya. Nah, untuk Sobat Parte cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Pokoknya ditunggu video-video berikutnya. Kami selalu menyapa untuk Sobat Parte, mudah-mudahan keluarganya dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.